Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas terucap. Tiada kata yang lebih pantas terlantunkan pada hari ini selain rasa syukur yang sangat mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah, nikmat, taufiknya sehingga kita bisa hadir, kita bisa sampai di sebuah hari yang luar biasa, hari kemenangan bagi kita semua. Hari kemenangan bagi mereka yang telah berjuang melawan hawa nafsunya selama sebulan di bulan Ramadan, yaitu hari raya Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang telah kita lakukan selama di bulan Ramadan yang telah lalu. Sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Fitri disebut juga sebagai hari kemenangan. Karena di bulan Ramadan kita telah berjuang melawan hawa nafsu kita. Kita telah berjuang melawan semua hal-hal kesenangan-kesenangan kita. Segala hal-hal yang bisa menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperturutkan segala kehendak nafsu kita. Dengan kita berpuasa, kita melemahkan nafsu kita dan menuntun secara tidak langsung kita menuntun nafsu kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita kembali bisa melaksanakan semua hal tersebut, maka pantaslah jika hari raya Idul Fitri ini kita sebut sebagai hari kemenangan. Hari kemenangan setelah kita berperang melawan nafsu kita. Dan jangan dianggap remeh perjuangan melawan hawa nafsu. Hawa nafsu, jihad melawan nafsu adalah jihad yang terbesar. Bukan mengangkat senjata jihad yang terbesar, tetapi adalah jihad melawan nafsu, jihad melawan hal-hal yang buruk yang ada di dalam diri kita. Sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika Ramadan disebut juga sebagai bulan tazkiyatun nafs, bulan tarbiyatun rohaniyah, bulan Ramadan adalah kita bulan untuk kesempatan bagi kita untuk mensucikan jiwa kita. Di dalam bulan Ramadan Allah telah memberikan, membuka pintu pengampunan seluas-luasnya. Dan ketika bulan Ramadan kita gunakan untuk bertaubat, kita gunakan banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang telah kita lakukan. Kita jadikan bulan Ramadan sebagai momentum untuk tazkiyatun nafs, untuk membersihkan jiwa kita, hati kita dari segala macam kekotorannya. Baik kekotoran karena perbuatan noda dan dosa yang kita lakukan, kekotoran batin kita dikarenakan kelalaian kita maupun dikarenakan karena sifat-sifat yang buruk yang telah kita lakukan. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan, usaha-usaha yang kita lakukan selama bulan Ramadan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita tiba di hari ini, hari raya, kita menjadi jiwa yang bersih, bagaikan kembali kepada fitrah kita, kembali bagaikan bayi yang baru dilahirkan, bersih tanpa noda, tanpa dosa sedikit pun. Maka wajarlah kita disebut ini adalah hari kemenangan, karena kemenangan yang terbesar adalah kemenangan ketika kita bisa menjadi
orang yang bersih daripada segala noda dan dosa. Bulan Ramadan adalah tarbiyah bagi kita. Tarbiyah kita untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan kualitas keimanan kita melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sehingga Ramadan yang terbaik adalah tidak dinilai pada ketika kita bulan Ramadannya. Ramadan yang terbaik adalah dinilai, dihitung adalah setelah kita Ramadannya. Jika sebelum Ramadannya kita biasa-biasa saja menjalani bulan Ramadan, dan setelah bulan Ramadan kita jauh lebih baik daripada sebelum bulan Ramadan, itulah sebagai tanda keberhasilan bahwa pada bulan Ramadan kita telah berhasil melakukan tarbiyatul qulub, tarbiyatul nafs, untuk pendidikan diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Maka inilah disebut kemenangan. Kemenangan karena kita menjadi lebih baik daripada sebelum dan sesudah Ramadan. Ramadan adalah proses menjadi kita lebih baik. Maka ini benar-benar adalah hari kemenangan. Maka di hari kemenangan ini, tidak ada kata yang paling layak kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, taufik, hidayah, pemberiannya dengan kita memperbanyak takbir, tahlil, tasbih, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahilham. Sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini adalah hari kemenangan. Hari ini kita telah bersih dari segala noda dan dosa. Hari ini kita sudah lebih baik daripada sebelumnya. Yang lebih penting adalah bagaimana usaha kita untuk menjaga hari-hari sesudah Ramadan berlalu. Maka jangan kita nodai kembali kesucian Ramadan. Jangan kita menjadi lebih buruk lagi kehidupan kita setelah bulan Ramadan ini. Maka mari kita terus menjaga kesucian hati kita. Mari kita jaga terus kemenangan yang telah kita raih. Mari kita terus menerus menjaga kebaikan yang telah ada pada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua, dan sehingga kita bisa tetap mempertahankan apa yang telah kita dapatkan di bulan Ramadan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.